Sonora FM. Pemerintah Kota Palembang kembali memperpanjang masa pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro sampai dengan tanggal 25 Juli mendatang setelah sebelumnya diberlakukan pada tanggal 9 sampai 20 Juli kemarin. Hal ini diungkapkan Wali Kota Palembang, Harno Joyo. Harno mengatakan diperpanjangnya masa pengetatan PPKM Mikro sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro. Meskipun begitu, selama diterapkannya pengetatan PPKM Mikro yang berlangsung dari 9 sampai 20 Juli kemarin, Harno mengakui banyak hasil memuaskan yang didapat. Di antaranya kasus positif COVID-19 menurun, bor rumah sakit menurun, dan angka kematian akibat COVID-19 menurun. Nah, surat instruksi ya, dari Kemendagri ya, yang baru kami terima kemarin bahwa Palembang sekarang ditetapkan menjadi level 3. Kemarin sebelumnya level 4, tetapi item-item kaitan dengan pengetatan protokol kesehatan ini tetap mengacu dengan posisi yang kemarin. Artinya sampai sekarang, kita ini sudah landai, ya, kasus aktif sudah menurun, bor kita menurun dari yang waktu kita ditetapkan sebagai PPKM di perkatan itu, kemudian angka kematian juga menurun. Nah, ini kan kita bersyukur. Jadi ada hasil apa yang kita lakukan. Nah, tetapi hasil ini belum mencapai level yang kita harapkan. Nah, sehingga masih perlu bagi kita saat ini untuk benar-benar melaksanakan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang kita sebagaimana kami sampaikan kemarin. Artinya PPKM ini dilanjutkan atau seperti apa, Pak? PPKM ini? Iya. Ketentuannya sama seperti artinya di PPKM di perketat ini bisa kita lanjutkan nanti akan selama berapa itu? Sampai tanggal 25. Sampai tanggal 25, ya.